Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya dengan saya Kang Asep ya, dari channel YouTube-nya Sayur Bandung Jaya ya. Sekarang dirubah namanya. Asalnya Sayur Kehek, karena karena banyak yang komplain diganti jadi Sayur Bandung Jaya ya gitu. Untuk selanjutnya seperti biasa akan menginformasikan tentang harga-harga sayuran dari Pasar Induk Caringin ya. Untuk hari ini dari lokasi ini, lokasinya Evalos ya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini ya, jangan lupa di subscribe dulu. Bagi yang belum subscribe dan bagi yang udah subscribe, silahkan tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip karena banyak info-info yang menarik untuk hari ini. Dan bila mana video ini ada manfaatnya, silahkan di share ke teman-teman yang membutuhkan informasi harga-harga terbaru untuk sayuran ya. Silahkan, selamat menyaksikan videonya. Untuk harga tomatnya ya, di angka Rp12.000, tidak kesorot karena barangnya nggak ada untuk tomat ya. Tadi di angka Rp12.000 ya untuk yang sedang, cuman barangnya tomat itu habis ya, nggak kelihatan di kamera karena memang barangnya udah nggak ada ya untuk harga tomat. Ya untuk harga pecai dengan kondisi basah ya itu Rp2.000 per kilo untuk yang kantongan seperti ini. Kalau yang udah bersih di itu di angka Rp5.000 ya untuk harga pecai atau sawi putih. Kalau untuk harga angkot untuk di los ini Rp4.500 ya, untuk kantongan milih itu harganya Rp4.500. kalau untuk karungan beda lagi ya, di karungannya lebih murah untuk harga angkot. Dan untuk cabai keriting masih di harga info Rp20.000 ya untuk cabai keriting merah. Dan selanjutnya nanti ada harga jengkol ya. Harga jengkol sekarang udah ada kenaikan ya. Nah ini barangnya keriting merah, ini di angka Rp20.000 ya, masih tetap untuk harga keriting merah. Di lokasinya di Evalos ya, di Evalos untuk lokasi cabai keriting merahnya ya, di lokasi Sandi. Nah ini cabai keriting merahnya. Nah ini kalau bawang berbasnya sekarang di angka 20-22 ya. Nah mulai dari 20.000 yang sebelah sini agak kecil ya, ada campur kecil. Nah kalau untuk yang ini besar ya, ini 22.000, barangnya bagus rata gitu, besar dan rata gitu. Kalau untuk timun ya masih kemarin info di 5.000 ya untuk harga timun yang kantongan ya. Nah, untuk harga timun, nah ini barangnya bagus yang super. Dan untuk cabai keritingnya di angka Rp20.000, lokasinya di Evalos ya untuk lokasinya. Dan kalau ini memang ada ya tukang rokok kalau ini benar jengkol. Ah benar jengkol, jengkol kebetulan untuk pagi ini banyak yang habis ya, untuk harga jengkol mah banyak yang habis. Nah ini sekarang di angka Rp17.000 ya, Rp17.000 di nego sedikit bisa untuk harga jengkol ya. Ini lokasinya di seberangnya lokasi Sandi ya, di masih di Evalos nih. Bisa memang ada ya tukang rokok ta. Ini harga jengkol Rp17.000, tinggal sedikit lagi. Nah, ya untuk harga kacang panjang ya masih di angka Rp6.000 tadi ya untuk harga tadi. Untuk ketang di daerah masih tetap ya di Rp9.500, dan untuk ketang diengnya masih di angka yang ayalnya 13, dan untuk yang AB-nya, AB beresnya Rp11.000 ya. Nah, untuk cabai genot ada penurunan sedikit ya untuk cabai genotnya. Dan untuk engkol karungannya kemarin bukan kemarin, tadi sih di 2.700 ya, 3.000 sampai 2.700 untuk harga engkol. Untuk karungan kalau untuk diurannya di 4.500 ya. Nah, untuk harga seledri masih di angka Rp20.000 ya untuk harga seledri hari ini. Untuk bangraunya masih di angka kemarin ya, di antara 9 sampai 12 ya. Untuk yang tidak dicuci itu ya di angka 9 sampai 12.000 ya, tergantung dari barangnya. Ini di lokasi Bapak Haji Anang Suryana ya, untuk lokasinya Bandar Seledri ini. Dari Bapak Haji Anang Suryana di lokasinya Evalos. Dan kebetulan saya ngerekam di Pak Uman itu udah dua kali ngerekam, hilang terus videonya, aneh ya. Ah. Info hola kira, info hola ke gampang. Info kala kala ulah make ya. Kudu make tawa, kudu make sarung wae.
kalem we. Duh bawang eh. Ini Pangladana aja tuh. Pangeran Diponegoro. Siap. Kela ulah kagak. Ais. Pak informasi pengaos ye tanu kieu teh naon amina teh. Cengeng merah. Cengeng di mana-mana oge. Sabaraha pangaosna ayeuna? Pangaosna 22. 22 hari ini. Enggak ada diskonnya. Ada. Oh, siap. Kalau banyak 20. Oh, banyak 20. Oh, siap. Diskon ya. Grosir. Siap, ah, nanti ya, siap. Grosir 20. Info we halanya ya. Merah brebas. Nih, sebenarnya untuk hari ini 20.000. Oh, 20.000. 20.000 untuk hari ini. 22. Untuk hari ini 20.000. Lain mulai 22. Mulai 22. Kemahalan atuh makanya. Kemahalan. Muter. Mau ke sini takut kabeakeun gitu tadinya. Eta sabaraha dulu teh? Berapa gerot enak? Gerot 12.000. 5 kilo 10.000 ya, Pak. 10.000. 5 kilo. Tuh. Tambah haji mah diskon. Oh, diantos we asal hari ini. Siap, mohon Pak Haji ya. Lah urang sok tinggalan dulu lainnya. Kamari ka hapus ngarekam jadi tuh. Wah, tuh ngeunaon. Kan memori penuhnya. Cenah hapus cenah eta file besar dihapus we kehapus kabeh mun ngarekam. Nang capek-capek. Heeh. Ayo nama lah, harus iya harus diomen. Ya cukup 5 kilo. Ah. Ya untuk harga seleti masih di sama di lokasinya Bapak Haji Anang Suryana ya, dan untuk cabai Tanjungnya di daerahnya ya macam-macam sih, ada yang 18, ada yang 25, tapi kalau untuk cabai Jawanya di angka 15 ya, 15.000. Untuk cabai TW-nya ini di info kemarin harga 25 ya. Eh, Damang, Pak Ustaz. Alhamdulillah, Bos. Lancar ya, ya? Alhamdulillah. Bagaimana Pak pengawas bawang bodas sekarang, Pak? Bawang bodas masih lancar-lancar. Lancar ya, ya? Berapa sekarang? Yang kecil 16.000. Oh, kalau yang besar? Yang besar 17.000. 17, mau 16 saja, mau. 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 Oh. Paling campur. Iya. 10 kilo aja yang besar. Siap. Oke. Okay. Kalau saya ke sini heula ya. Iya. Shooting heula, set. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha perkawis pengawas eta naon ieu teh tadi kieu teh wartel? Alhamdulillah ieu rada enakeun. Rada enakeun. Sabaraha bos supertos kieu teh bos? Super kitu 7.000. 7.000 anu ieu na? 5.000. Moal genep 1.000 nu ieu Pak Haji. Asli mah di rumah. Oh, pang. Diskon 500 genep 5. Tuh, genep 5. Siap. Ai karungan sabaraha Pak Haji? Karungan mah 55 58. Minimal sekarung ya. Iya. Bisa ya berat mawanya ya. Sudah bisa 10 kilo saja. 10 kilo saja saya mah ini. Yang mana yang mana? Ini wis saja ta ieu. Tah nu kieu. Harga gula masih standar. Oh, gula masih berapa Pak Ji? Tuh, nanti yang baru naik mungkin 13 sampai 13. Oh, ada pengumuman dulu ya. Iya. Ya belum berlaku hari ini, belum berlaku ya. Belum. Oh, masih stabil berarti. Harga tetap. Iya, untuk kedepannya ya berarti. Ya. Siap. Ya, warta. Siap. Barang masih fresh. Masih fresh. Fresh, oh. Baru datang. Siap, di atas aja. Mengpeng ayah kene. Oke, mantap lah. Ya, informasi untuk harga jagung manisnya ya, di jagung manis Paragon yang udah dibuka itu tadi di angka Rp9.000. Kalau untuk yang patah-patahnya itu yang udah dibungkus di harga Rp6.000 ya. Untuk harga jagung manis ya. Eh, supaya kagak. Buat cikur mah kilo bos. Ya. Cikur unggul. Info harga berapa bos? 13 masih. 13, oke, 5 kilo saja. Serai biasa. Serai 10 juta, sebenarnya 10. Ya, sip ah. Ya, untuk harga serai batang serainya Rp10.000 ya. Kalau untuk harga kencur mulai dari Rp13.000 ya untuk harga kencur, dan untuk harga itu tuh lengkuas di yang bagusnya Rp7.000 ya. Dan kalau ini apa daun jeruk ya di Rp25.000 ya untuk daun jeruk. Untuk lemonnya di angka 8.000 ya untuk jeruk lemonnya yang ukuran sedang ya, untuk jeruk lemon yang ukuran sedang di Rp8.000 ya. Kalau daun salamnya di 5.000 tiga ikat ya. Nah, ini daun jeruk di angka Rp25.000 ya di E1 lokasinya. Untuk harga buncis ya masih di angka 5.000 yang bagus, yang super buncis ya masih di angka Rp5.000.
untuk harga buncis ya. Dan mohon maaf nih, saya udah dua kali ngerekam di lokasi Pak Haji Uman dan lokasi apa tadi Kang Hendrik yang jengkol, juga dari lokasi Pak Ria. Itu udah dua kali rekam, videonya nggak muncul, aneh ya. Mungkin di HP-nya error mungkin. Ya mungkin untuk harga-harga sudah disebutkan semua ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan apabila video ini ada manfaatnya, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang harga-harga untuk hari ini dari Pasar Induk Saringin ya. Ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.